Ada orang tanya saya, selamat ke perempuan kalau pergi gym yang penuh dengan brother-brother, sador dan sebagainya? Yang sebenarnya selamat je. Kadang-kadang tak ada orang pun peduli. So, sebenarnya orang yang pergi gym ni, dia akan fokus kepada exercise dia sendiri lah. Kalau anda rasa insecure untuk pergi, badan tak cantik lagi tapi nak pergi kat tempat gym yang memang badan dah besar ke, kurus ke dan sebagainya, jangan rasa insecure sangat sebab semua orang pun bermula somewhere. So, ada yang start kurus, ada yang start besar, ada yang start macam-macam lah. Dan untuk dia ambil masa bertahun, kadang berbulan ataupun bertahun untuk sampai certain-certain stage lah. Anda jangan risau, brother-brother yang badan sadar tak akan ketawakan anda sebab diorang pun akan fokus dekat gym, exercise diorang tu lah. Tak ada masa pun nak tengok benda lain. Okay, berkenaan dengan yuran gym, yuran gym ni sebenarnya tak mahal pun. Ada yang RM70, ada yang RM100, ada mungkin gym-gym yang RM100 ke RM200. Tapi sebenarnya kalau untuk berbadan sihat ataupun buat badan cantik dan sebagainya, yang mahal tu bukan dekat yuran gym. Yang banyak kosnya adalah untuk makan makanan sihat tu. Yang tu yang lebih tinggi. Dalam membina badan yang sihat ataupun mungkin ada rupa yang superhero ke macam ni ke something like that, kalau ikutkan, pertama tu kita mula dengan mindset, set the kenapa pergi supaya kita boleh konsisten, and then makan, nutrition tu kena jaga, kemudian kita kena jaga juga rehat cukup, tidur kena cukup, dan kemudian barulah benda-benda ni kita set untuk konsisten. Benda yang sama boleh buat, makan boleh maintain, tidur boleh maintain. Yang last kali tu barulah kita start untuk exercise. Teknik exercise tu yes penting, tapi penjagaan nutrition tu adalah jauh lagi penting lah. Sebab kalau ikutkan, dengan ubah makan je, kita sebenarnya boleh ubah tahap kesihatan ataupun bentuk rupa badan. Tapi kalau kita makan tak jaga dan sebagainya, tapi kalau kita exercise, exercise je kita tak akan, mungkin tak dapat result pun. Pemulihan ni, recovery ni, is macam part of the quotient. Kira badan ni akan boleh dibentuk ataupun di develop as much yang dia boleh recover. So kalau kita tak jaga rehat, tak jaga tidur, nanti badan tu tak boleh nak recover. Dan kalau kita keep on angkat berat dan sebagainya, makan tak jaga dan sebagainya, badan tu sebenarnya akan makin rosak lah instead of dia keadaan makin baik.